Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep merebus daun pepaya tetap empuk, hijau, dan tidak pahit. Cukup ditambahkan dua bahan ini. Ini daun pepayanya, kita petikin dulu dari gagangnya. Ini aku ambil yang masih fresh ya. Lanjut, aku siapkan air untuk merebus daun pepayanya. Tunggu airnya sampai mendidih. Ini aku tambahkan garam 2 sendok. Lanjut, aku tambahkan soda kue 1 sendok teh. Ini supaya daun pepayanya tetap hijau, tidak pahit, dan cepat empuk. Tambahkan dua bahan ini ya. Ini soda kuenya aku menggunakannya seperti ini. Ini setelah air mendidih, kita masukkan daun pepayanya. Ini daun pepayanya kita balik biar matangnya itu merata. Ini saya rebus kurang lebih 10 menit, udah empuk, udah pas tingkat kematangannya, nggak terlalu lunak, tentunya nggak keras ya guys, super empuk dan hijau tidak pahit. Just as surprises.
Ini setelah matang, kita rendam pakai air biasa dan dicuci bersih, lalu kita peras. Ini hasilnya segini, guys. Bisa untuk di sayur, untuk lalapan, ataupun untuk lotek. Tinggal disesuaikan sesuai selera ya, guys. Ataupun